الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan, dirahmati, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waffaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, dan mudah-mudahan saya dan antum semuanya, anda semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, mengucapkan, meyakini segala macam perbuatan, perkataan, keyakinan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi segala macam keyakinan, ucapan, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah sekian lama kita berpisah dengan suatu permisahan yang relatif. Artinya meskipun kita tidak ketemu di majelis ilmu, tapi terkadang kita ketemu di jalan, ketemu di masjid. Berarti perpisahan yang nisbi, ya. Al-firaqun nisbi, perpisahan yang relatif. Kita masih bersama dengan satu kitab, Maqasidu Suratil Baqarah. Di antara fawaid atau maksud surat Al-Baqarah, yang sebetulnya kitab ini kita ketahui bersama adalah mukaddimah, sebagai pendahuluan pelajaran tafsir yang insya Allah akan kita pelajari bersama dengan membaca tafsir Ibnu Katsir ataupun ringkasannya dalam surat Al-Baqarah. Karena kita alhamdulillah sudah menyelesaikan surat Juz Amma, ya, surat-surat di Juz Amma secara ringkas dengan membaca kitab Aisarut Tafasir, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi hafizahullahu taala. Nah, sebelum kita masuk ke surat Al-Baqarah, maka dulu kita berencana untuk menyelesaikan kitab ini. Alhamdulillah separuh lebih kitab ini sudah kita baca. Kita berusaha terjemahkan yang kita tahu terjemahannya, kita tinggalkan yang kita tidak tahu terjemahannya dengan sedikit tambahan. Alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman ke-95. Ya, 95 dari 140-an halaman. Ini kalau enggak salah setahun ya sudah ya. Setahun baru segini. Alhamdulillah setahun sudah segini, ya kan? Setahun sudah segini ya. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Sirru Tikrari Jumlatin fi Suratil Baqarah. Yang dulu mungkin
para ikhwah yang dulu mengambil fotokopian, ya, dicari lagi nanti fotokopiannya, ya, jangan sampai hilang, sehingga nanti kita menyimak dengan kitab. Yang belum punya fotokopi, ya fotokopi lagi. Sirru tikrari jumlatin fi suratil Baqarah. Rahasia dibalik pengulangan beberapa beberapa kalimat di dalam surat Al-Baqarah. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ada ayat-ayat yang terulang atau yang diulang, bukan terulang, yang diulang. Faedah apa dibalik itu semuanya? Ini akan diungkap oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani dalam kitabnya Maqasid Suratil Baqarah. Berkata muallif, penulis buku ini, Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani, sirru tikrari jumlatin fi suratil Baqarah. Qala Allahu Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Wa takarrarat hadhihi al-jumlatu fi suratil Baqarah marratain. Kalimat ini, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, diulang, berulang dalam surat Al-Baqarah dua kali. Ja'at al-ula fil jihad. Yang pertama adalah dalam pembahasan jihad. Qala Allahu Azza wa Jal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 216 tentang pembahasan jihad. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ini yang pertama. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah ditetapkan, diwajibkan kepada kalian al-qital, perang. Wa huwa kurhul lakum, dan perkara itu adalah perkara yang kalian benci. Pisah dengan keluarga, pisah dengan istri, pisah dengan harta, pisah dengan pertanian, pisah dengan peternakan, pisah dengan perdagangan, pisah dengan kenyamanan hidup, kenyamanan tidur, kenyamanan makan. Ya. Ini adalah kurhun, sesuatu yang tidak kita sukai. Wa asa an takrahu syai'an, dan barangkali engkau atau kalian membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal perkara itu adalah baik buat kalian. Mufaraqatul ahl, bahkan pisah dengan badan kalau nyawa sudah melayang. Nah, kalian membenci sesuatu terkadang, akan tapi padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan barangkali kalian mencintai sesuatu, suatu perkara, padahal perkara tersebut syarrul lakum, buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini yang pertama. Wa ja'atith thaniyatu fit talaq. Kalimat ini berulang untuk yang kedua kali dalam pembahasan talak, yakni talak, cerai, ya, perceraian. Dalam surat Al-Baqarah 232. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ini ayat yang kedua. Yang pertama jihad, yang kedua talak. Apabila kalian telah mentalak istri-istri kalian, kemudian fabalagna ajalahunna, kemudian istri kalian selesai masa iddahnya, fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna,
maka janganlah kalian mempersulit mereka, janganlah kalian menghalang-halangi mereka. Ini khitab larangan jangan menghalang-halangi mereka adalah kepada para wali, kepada para wali perempuan, kakaknya, bapaknya, adiknya, mungkin pamannya dari arah bapaknya, kakeknya, anaknya. Janganlah kalian menghalang-halangi para wanita tersebut untuk menikah dengan suami-suami mereka, yakni dengan bekas suami mereka atau dengan orang lain calon suami mereka. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, kalau memang mereka sudah saling ridho dengan cara yang baik, sudah cocok, sudah condong satu dan yang lainnya. Ini yang punya anak perempuan, hati-hati. Dan juga yang punya anak laki-laki. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu, man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kalian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara kalian. Dzalikum azka lakum wa athhar. Perkara yang seperti itu adalah azka, lebih suci dan lebih bersih bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah mengetahui tentang kebutuhan wanita yang di bawah perwalian kalian untuk segera menikah sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, ini tambih yang sangat luar biasa kepada awliya un-nisa, kepada wali para perempuan, juga kepada wali para laki-laki. Sebagian kaum bapak atau kaum ibu, kalau anaknya mau nikah usianya 18 tahun, wah nanti dulu, si cilik masih kecil, dia lupa bahwasanya dirinya dulu tahun umur 18 tahun itu sudah enggak karuan, pengin nikah juga, sampai ngunek-ngunek ke wong tuane gitu ya. Nah, ini juga sekarang anaknya pada umur segitu ingin menikah, laki-laki atau perempuan. Maka kita harus waspada yang seperti ini. Artinya waspada harus betul-betul kita cermati. Jangan sampai kita melarang sesuatu yang sebetulnya memang sudah diambang batas. Ya, ini kasihan. Kan kita enggak tahu mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Allah maha tahu. Makanya Allah Subhanahu, nanti insyaallah akan kita bahas tentang asbabun nuzul. Di kitab ini akan dibahas tentang asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui hajat sang wanita sedangkan kalian enggak tahu. Begitu. Kemudian Syekh mengatakan, Asy-Syaikhu mengatakan, hadanil maudian la thalitha lahuma. Dua tempat ini tidak ada ketiganya. Ini cuma diulang dua kali. Dalam surat Al-Baqarah ini tidak ada yang ketiga. Fi surah di dalam surat ini. Wa innal jumlatal lati khutimat bihal ayatani min ablaghil kalimatil mu'athira fi nafsi bil istislami lillahi fi amrihi syar'i wa qada'ihi al-qadari. Dan bahwasanya kalimat yang ditutup dengannya atau kalimat yang digunakan untuk menutup dua ayat ini adalah salah satu bentuk kalimat yang paling ablagh, yang paling mengena di dalam hati. Ablaghul kalimat al-mu'athira fi nafs, kalimat yang paling mengena di dalam hati. Tentang bagaimana seorang muslim itu al-istislam lillah, tentang seorang muslim itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi amrihi syar'i, dalam perkara syar'i ataupun dalam keputusan Allah yang sifatnya qadari. Ya, kalau gampangannya syar'i itu adalah perintah jihad. Perintah jihad. Jadi orang itu bagaimana supaya tunduk untuk mengikuti jihad, misalnya begitu. Adapun fi amrihi qadari atau fi qada'ihi al-qadari, ya, kaitannya dengan qada' yang sifatnya qadari, yang mungkin tentang kematian,
ya, tentang perceraian, terjadinya perceraian itu adalah qada qadari. Nah, maka seorang muslim harus berserah diri. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita atau kalian tidak mengetahui. Wa dzalika li'anna an-nafsa 'inda hadainil babain. Hal ini disebabkan jiwa dalam dua masalah ini, a'ni al-jihad wa talaq, yang saya maksud, kata Syekh, jihad dan talak. Surat Al-Baqarah ayat 216 dan 232, yaitu tentang jihad dan talak. Jiwa dalam menghadapi dua perkara ini, jihad dan talak, takunu adha ma takunu alaihi nafas. Jiwa itu pada puncak ketamakan, ya, togo, pada puncak ke apa namanya, pelampauan batas terkadang. Ya. Adghama yakunu nafsul basyariyah alaihi nafsul basyariyah. Pada puncak ketamakan jiwa seorang manusia. Kenapa? Wa ma'lumun annahu kullama kanat nafas au nafsu adgha kanatil hajah ila quwwatil mau'izah ad'a. Dan telah kita ketahui bersama, nanti insyaallah akan kita bahas kenapa. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya jiwa itu akan semakin adgha, melampaui batas, akan semakin pada puncak-puncak hasratnya. Maka jiwa itu setiap meniti jenjang yang lebih tinggi dari puncak hasratnya, maka dia semakin butuh kepada kekuatan mau'idhah. Kullama kanat al-haja ila quwwatil mau'idhah ad'a. Maka kebutuhan untuk dinasihati itu semakin apa? Semakin kuat. Ya. Antum jangan nikah lah sama fulana. Enggak. Dia itu orangnya pendiam soalnya. Wah, saya itu cerewet. Cocok dengan yang pendiam. Ya kan? Nasihat pertama gagal. Dinasihati lagi. Udahlah, antum jangan nikah dengan dia. Kenapa? Dia itu orangnya hitam. Wah, enggak apa-apa. Saya itu orangnya putih. Kalau putih semua, metune medeni. Nah, gitu. Ada aja alasannya kalau sudah jatuh jatuh hati. Iya kan? Sudahlah, antum enggak usah nikah dengan dia. Kenapa? Ya. Ada yang maju jalan. Oh, maju jalan, saya jalan di tempat. Artinya mungkin bentuk tubuhnya kurang cocok gitu kan, mungkin saya jalan di tempat, apa hidungnya dia maju jalan, saya hidungnya jalan di tempat, ya, hidungnya nggak maju, saya maju. Nanti kalau hidungnya maju semua, anak saya mau jadi apa? Nah, gitu. Ada saja alasannya. Dia itu kaya, nggak apa-apa, dia kaya, saya miskin, saya cari yang kaya. Dia itu jelek, nggak apa-apa, dia jelek, saya sudah ganteng kan, saya harus cari yang jelek. Begitu. Jadi jiwa itu ketika, wah, kita sudah pernah merasa setengah muda, ya kan? Kita semuanya kan sudah pernah merasa setengah muda, dan kita sekarang masih muda, ya kan? Kalau saya, kita mengatakan kita sudah merasa muda, berarti kita sudah tua, ya kan? Jangan. Kita masih muda, belum sampai 40, kan? Kita sudah pernah merasa bagaimana jiwa ketika akan, apa namanya, melakukan pernikahan, ya kan? Gunung kudaki, lautan ku seberangi, lorong ku telusuri. Itu masya Allah, luar biasa. Nah, saat-saat seperti itu, ketika hasrat jiwa manusia itu sudah semakin pada puncaknya, maka sangat butuh untuk dinasehati. Begitu juga tentang jihad. Jihad itu adalah kondisi di mana seorang siap untuk lepas nyawanya. Maka dia sangat butuh nasihat. Berat sekali untuk melepas nyawa. Ya. Ya, jiwa itu ketika mau jihad itu berat, makanya butuh nasihat. Berat untuk mendatangi itu jiwa ketika jihad. Ketika nikah berat untuk nolak, gitu. Nah,
Jadi terkadang seorang menikah dengan membabi buta, artinya tidak pandang aturan. Nah, nanti insya Allah akan kita lihat ya, pembahasan Asy-Syaikh hafizallahu taala. Di sini dikatakan, beliau mengatakan waqad wajadtu 'inda Ibnul Qayyim kalaman rasina. Saya dapatkan Ibnul Qayyim memiliki sebuah perkataan yang mantap, yang bagus. Fi tajliyatil hikmah, untuk menerangkan, menampakkan hikmah apa di balik ayat ini. Fi kitabihil azim, dalam kitabnya Al-Fawaid. Qala rahimahullah, di mana Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan qauluhu taala, firman Allah taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Wa qauluhu taala fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan barangkali kalian membenci sebagian akhlak istri kalian, tapi barangkali Allah subhanahu wa ta'ala, atau barangkali kalian membenci sesuatu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat, sangat banyak. Fal ayatul ula fil jihad, kata Ibnu Qayyim, ayat yang pertama adalah dalam masalah al jihad. Alladhi huwa kamalul quwwah al ghadabiyyah, di mana jihad itu adalah titik puncak kekuatan kemarahan. Ya, orang jihad itu kan marah, ya kan? Ini ghadab yang terpuji adalah ghadab indal qital, perang tatkala marah. Ya, kalau perang enggak marah itu ya aduh enggak jadilah, kasihan yuk, bet sudah. Hilang kesempatan. Imma membunuh wa imma dibunuh. Wa tsaniyatu fin nikah. Adapun yang kedua, ayat yang kedua di sini sebutkan An-Nisa 19 adalah dalam masalah an-nikah. Alladhi huwa kamalul quwwah asy-syahwaniyah. Di mana nikah itu adalah puncak kekuatan syahwat. Ya, puncak kekuatan syahwat. Fal abdu, seorang hamba, seorang manusia, yakrahu muwajahata aduwihi biquwwatihil ghadabiyyah khasyata atau khasyatan ala nafsihi minhu. Seorang hamba dia membenci untuk bertemu dengan musuhnya. Membenci untuk bertemu dengan musuhnya. Yakrahu muwajada aduwihi biquwwatil ghadabiyyah, dengan menggunakan kekuatan kemarahan, wat ghadabiyyah. Kenapa? Khasyata ala nafsihi minhu, karena dia takut sama musuhnya. Ya, takut sama musuhnya. Wa hadzal makruh khairun lahu fi ma'asihi wa ma'adihi. Padahal perkara yang dibenci ini, yaitu jihad, bertemu dengan musuh, itu adalah lebih baik baginya, bagi kehidupan dunia dia, kalau menang dapat ghanimah, rampasan perang, dapat saraya, dapat apa namanya? Sabaya. Apa namanya? Budak-budak, ya, rampasan-rampasan budak-budak wanita, ya, bayangkan dapat orang Amerika tinggi-tinggi misalnya, atau mungkin orang Afrika yang memang adalah membantu apa namanya Amerika dalam perang misalnya, gitu ya. Wa ma'adihi, dan juga bermanfaat bagi dia dalam urusan akhirat dia, hidup mulia, mati masuk surga. Itu kalau jihadnya dengan niat yang benar dan dengan cara yang benar. Wa yuhibbul muwada'ata wal mutara'ah, mutarakah. Nah, orang ini sebaliknya, dia benci untuk ketemu dengan musuh tapi suka untuk pisah dan tidak ketemu dengan musuh. Ya. Wa hadzal mahbubu syarrun lahu fi ma'asihi wa ma'adihi. Padahal yang dia sukai tidak ketemu dengan musuh, melarikan diri dari medan perang, ya, tidak mengikuti jihad, itu adalah buruk bagi dia, bagi kehidupan dunia dia dan juga bagi kehidupan akhirat dia. Ini yang pertama. Wa kadzalika, kemudian dalam masalah nikah. Wa kadzalika yakrahul mar'ata liwasfin min awsafiha walahu fi imsakiha khairun katsirun la ya'rifuhu.
Demikian juga seorang terkadang membenci seorang wanita dikarenakan ada satu sifatnya. Istri saya terlalu cantik, ya kan? Benci dia. Kenapa? Ya jadi lirikan tetangga-tetangga kanan kiri, ya kan? Benci. Masya Allah, apa ada seorang yang membenci istrinya karena kecantikannya? Wallahu a'lam. Yang dicari yang cantik terus, ya kan? Nador, nggak maulah. Pipinya tembem. Nah, semua wanita yang jilbabannya pipinya tembem karena pakai jilbab. Tanya lagi ada apa yang nggak maulah, yang jerawatan lah. Dia sendiri juga jerawatan. Jadi subhanallah ikhwan. Terkadang ada satu sifat yang mungkin tidak kita sukai, ya. Walahu fi imsakiha, padahal kalau dia tetap mempertahankan istrinya sebagai istri, khairun kathirun la ya'rifuhu. Ya, padahal dalam menahan dia sebagai istri mengandung kebaikan yang sangat sangat banyak yang tidak dia ketahui. Coba kalau dia suruh nikah lagi, belum tentu dapat istri seperti yang pernah dia nikahi sekarang ini nih. Nih yang jadi istrinya sekarang ini. Antum bayangkan, enggak ada itu. Bayangkan ya, bayangkan ini yang laki-laki kaum pria yang ingin ta'adud dan poligami. Ini seruan adalah pada saya pribadi dan pada antum semuanya. Kecuali adik ini namanya kecil. Ya. Bayangkan ini. Kita pulang pimpong. Ini cuma suruh bayangkan saja ya. Pulang pimpong yang bau keringat itu bola pimpongnya atau bednya? Orangnya sama bajunya. Wah itu teman antum saja kalau duduk dekat antum, afwan kathir, la urid, ya, sorry, afwan, saya nggak mau duduk samping antum, mandi dulu lah sana. Ya, tapi coba antum, masya Allah, begitu masuk rumah dengan baju yang sudah gobios, bukan karena ngangkat kayu bakar untuk perapian di tungku, bukan karena belepotan baju habis ndulang dan menyuapi anaknya. Bukan pula keringatan karena membetulkan genteng di atas rumah yang bocor, tapi gara-gara mukuli bola. Prak gitu kan. Masuk ke dalam rumah, ya Allah mas, capek ya mas ya. Sudah tak bikinkan kopi dari tadi sampai dingin, sedingin hatiku padamu. Masya Allah, ya kan. Masih apa? Disambut dengan hangat sehangat kopi. Tapi Anda masuk rumah dengan hati sedingin kopinya yang telah dingin. Iya kan? Antum coba cari istri yang macam itu. Baru nikah lagi, ya kan? Kemudian antum pulang pimpong masuk ke rumah dia. Sudah dipoligami ditinggal pimpong lagi. Ini afan ya ini ya. Bukan apa-apa. Kita ini loh. Subhanallah. Sulit untuk mencari istri yang sekarang ini berada dalam genggaman kita. Luar biasa. Udah gitu baju kita lepas, bro. Dengan sabar istrinya mengambil baju itu, memasukkan ke ember, kemudian direndam. Coba kalau istri baru. Ternyata suami saya begini. Subhanallah. Padahal ketika ngelamar, wah, bajunya batik semuanya. Celananya batik. Pecinya batik, meskipun giginya juga agak berbatik-batik. Allahul musta'an. Tapi kok kenyataannya suami saya seperti ini? Subhanallah ikhwan. Fa fi imsakiha khairun kathirun la ya'rifuhu. Maka menahan, mempertahankan seorang istri kita yang sekarang ini, walaupun banyak kekurangannya, itu memiliki kebaikan yang sangat banyak yang tidak kita ketahui. Wallahi sulit ya ikhwan. Demi Allah sulit cari istri yang sekarang kita rasakan ini. Makanya kalau ada, ini bicara lagi kepada poligami ya, enggak masalah ya. Kalau ada orang berpoligami, kemudian maunya istri yang kedua itu langsung jadi kayak istri yang pertama, enggak bisa. Harus sang suami bersabar kepada istrinya yang kedua sebagaimana dulu dia bersabar kepada istrinya yang pertama. Ini suatu hal yang sangat sangat berat bagi saya pribadi dan antum semuanya. Demikian ya. Kemudian Syekh melanjutkan, wa yuhibbul mar'ata, dan terkadang seseorang itu mencintai seorang wanita, liwasfin min awsafiha,
karena satu sifat yang dimiliki oleh wanita tersebut. Walahu fi imsakiha syarrun katsirun la ya'rifuha. La ya'rifuhu. Padahal kalau wanita ini terus dipertahankan sebagai istri, maka keburukannya sangat banyak. Jadi terkadang seperti itu. Kita hanya mengikutkan hawa nafsu. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Fala yambaghi, maka tidak pantas. Ayaj'al al-mi'yara 'ala ma yadurruhu wa yanfa'uhu mailuhu wa hubbuhu wa nafratuhu wa bughdhuhu. Maka enggak pantas seorang itu menjadikan standar 'ala ma yadurruhu wa yanfa'uhu untuk menilai satu perkara ini bahaya buat dia ataukah bermanfaat bagi dia. Yang dijadikan standar itu janganlah mailuhu wa hubbuhu. Jangan hanya sekedar kecenderungan, kecondongan, kesukaan dia kepada perkara tersebut. Dan juga jangan dijadikan standar nufrotuhu wa bughduhu. Dan juga jangan cuma menjadikan kebencian dia, kemarahan dia, kemurkaan dia, ketidaksukaan dia terhadap perkara tersebut sebagai standar. Jangan. Jadi seorang ketika menilai seorang sesuatu itu bahaya apakah tidak, apakah bermanfaat apakah tidak bagi dirinya, itu hendaklah dengan jangan menggunakan kecondongan hati tok atau kebencian hati tok, akan tapi apa yang dijadikan standar. Balil mi'yaru ala dzalika makhtarahu Allahu lahu bi amrihi wa nahyihi. Tapi yang dijadikan standar adalah apa yang telah dipilihkan oleh Allah baginya. Yang dilarang oleh Allah dan yang diperintah oleh Allah. Yang diperintah oleh Allah itulah yang terbaik dan mengandung kehidupan bagi dia. Dan yang dilarang oleh Allah itulah yang buruk dan mengandung kematian bagi dia. Ini pentingnya taat kepada Allah dalam setiap perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan pentingnya istikharah, meminta pilihan kepada Allah dalam perkara-perkara yang sifatnya dunia mubah. Mau nikah ya. Bukan saya mengatakan berarti nikah itu hukum asalnya mubah ya, tidak. Ini adalah sekedar contoh saja ya. Nikah itu hukum asalnya adalah sunnah dan terkadang bisa wajib, terkadang juga bisa makruh, terkadang juga bisa haram. Kemudian dia melakukan perdagangan misalnya, atau mau melakukan safar, atau mau melakukan apa saja, maka ini penting sekali meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang sudah menghafal istikharah, doa istikharah? Itu perlu dicek lagi. Ustaz, saya sudah lupa doa istikharah. Kenapa? Saya sudah lama nikahnya. Nikah lagi aja. Biar doa istikharah. Bukan begitu. Ulangi lagi. Baca doa itu tersebut dalam setiap kegiatan yang akan Anda lakukan. Ingin menyekolahkan anak, memilih sekolahan bagi anak, istikharah kepada Allah. Ya Allah, kalau memang sekolahan ini baik bagi anak saya, maka tetapkanlah dan mudahkanlah dan berilah barakah. Kalau memang sekolah ini tidak baik bagi anak saya, bagi keluarga saya, bagi kehidupan saya, ya Allah, maka jauhkan diri anak saya dari sekolahan tersebut dan jauhkanlah sekolahan tersebut dari diri anak saya. Ini namanya istikharah. Ini adalah standar yang tepat bagi seorang muslim dalam menentukan apakah perkara itu bermanfaat, apakah perkara itu berbahaya bagi dirinya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.